ini siapa yang ditunjuk umpan ke belakang di bawah keras. Apa yang terjadi? Ancang-ancang lakukan sudah kembali ke lapangan saudara-saudara di bawah. Kodina yang merasa langsung umpan di bawah. Kembali lupa di bawah keras. Kalau lagi lagi ancang-ancang lakukan sudah kali ini kita boleh bawah tempat. Lakukan sudah kali ini di bawah keras mulus. Pukulannya tidak bisa. Poin kembali pertama 7-3. Pokoknya nomor punggung 5 ancang-ancang lakukan set kembali ini siapa yang ditunjuk umpan ke belakang di bawah keras. Apa yang terjadi walaupun jadi kebalikan sayang bolanya keluar jauh meninggalkan lapangan. Nomor punggung 12 ancang-ancang lakukan set kembali ini Pokoknya umpan ke belakang di bawah. Selamatkan kita muda walaupun sudah mati-matian, tapi sayang bolanya jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lakukan sudah set kali ini ke siapakah yang dituju? Apa yang terjadi masih dapat diselamatkan? Toko Dina di pukul nomor 7 kali ini menempati area yang kosong. Tidak membuahkan poin 9-4 untuk sementara masih unggul Toko Dina. Kembali ancang-ancang lakukan sudah kali ini kita mudah mempengaruhkan umpan ke belakang namun tidak menyeberang pukulan dari nomor punggung 3 tadi sehingga tidak membuahkan poin. Kembali ke lapangan pertandingan lagi-lagi dan lagi ancang-ancang lakukan sudah kali ini kita mudah mempengaruhkan umpan ke belakang dipukul keras tuannya tidak mampu dibendung oleh Toko Dina tadi sehingga kembali membuahkan poin untuk kita muda. Lakukan siap keluar saudara-saudara siapnya tadi dan membuahkan poin kali ini nomor punggung 7 Toko Dina ancang-ancang dari nomor punggung 7 akan melakukan siap lakukan sudah namun sayang miskomunikasi antara nomor 12 dan nomor 3 dari Dita Abuda sehingga poin kembali bertambah 12-5. Apa yang terjadi? Lagi-lagi poin Toko Dina 3 poin kembali bertambah 13-5. Kembali ke lapangan lakukan sudah kali ini kita contek saja sedikit masih dapat dikembalikan Toko Dina peluang keras masuk walaupun sedikit untuk Didi Pirmen dari nomor punggung 3 tadi sehingga membuahkan poin. Masih saat Toko Dina lakukan ancang-ancang sejenak masih dapat dikembalikan kali ini sang libero apa ke belakang dipukul. Kali ini pukulannya mampu sehingga membuahkan poin hingga muda 6-14. Kali ke lapangan saudara-saudara sekalian dipukul lagi-lagi kita mudah membangun serangan di bantu rekannya dipukul dari belakang masih dapat dikembalikan ancang-ancang langsung saja tinggi ke belakang namun sayang bolanya jauh meninggalkan lapangan tidak membuahkan poin. Kali ini poin untuk hingga pada 7-14. Kembali ke lapangan saudara-saudara sekalian dipukul dari belakang sayang 1000 kali sayang pukulannya tidak mampu dikembalikan sehingga poin kembali 15-7. Sayang penyelamatan bola dari sang libero dari kita muda tadi tidak poin kembali bertambah menjadi 16-7. Balik ke lapangan saudara-saudara sekalian masih Toko Dina lakukan sepanjang-panjang contek saja ke belakang terpaku saudara-saudara sekalian 1-2-3 pemain dari Toko Dina tadi 30 jatuh di pertahanan yang sangat kosong. Balik pindah di poin 8-16. Apa yang terjadi sebenarnya keluar jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Balik ke lapangan Toko Dina nomor punggung 2 ancang-ancang lakukan sob lakukan sudah kali ini kita berdua mempunyai dibuang keras bagus blocker yang sangat apik saudara-saudara tidak mampu ditembus tidak kembali poin untuk Toko Dina 18-8. Ancang-ancang lakukan kali ini ragu-ragu rupanya nomor punggung
tidak membuahkan poin kembali kita. Ancang-ancang melakukan juga kembali ke lapangan saudara-saudara di Bukalapak. Dan nomor punggung 4 tadi juga tidak dapat mengembalikan bola dari kita muda. Langsung saja lakukan apa yang terjadi kali ini dibayar. Namun sayang jauh meninggalkan lapangan pertandingan. 3 poin untuk Papa Dina 29. Cukup jauh tertinggal kita muda. Kali ini ancang-ancang setipis melintas di bibir net umpan dibuka keras. Lagi-lagi tendangan nomor punggung 5 dari Papa Dina apik sehingga tidak bisa atau mampu ditembus. Lagi-lagi apa yang terjadi? Kita muda pukul dari belakang. Lucky ball terjadi saudara-saudara sekalian sehingga pindah poin 10-21. Balik ke lapangan ancang-ancang melakukan sudah kembali kali ini Papa Dina apa yang terjadi? Rupa-rupanya sang setter tadi menyentuh sedikit di net sehingga dianulir wasit. Kembali ke lapangan kita muda ancang-ancang melakukan umpan ke belakang di bawah masih dapat dikembalikan kita muda contek. Apa yang terjadi? Ya tidak mampu dikembalikan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang masih dapat dikembalikan kali ini Papa Dina membangun sana contek tipis walaupun pelan tapi menempati yang kosong saudara-saudara sehingga membuahkan poin kali ini 20-12. Kali ini memimpin Papa Dina. Ancang-ancang lakukan kali ini kita muda langsung saja ke belakang. Ah, sayang saudara-saudara selamatkan bola dari setter tadi kurang begitu apik sehingga lampu kuning menyala 23-12 saudara-saudara sekalian. Apa yang terjadi keluar kontrol yang sangat bagus saudara-saudara dari kita muda tadi. Bolanya jauh meninggalkan lapangan. Kembali ke lapangan saudara-saudara. Pukul keras keluar kali ini gagal pukulan dari Papa Dina. Berpunggung 7. Kembali ke lapangan. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita muda akan melakukan ancang-ancang lakukan tipis melintas di bibir net umpan dibukul keras drop out rupa-rupanya dan sepoin 24. Saudara-saudara sekalian mampu menyelesaikan Papa Dina berhasil langsung umpan dibukul. Namun kali ini tidak menyerah begitu saja untuk kita muda. Nambah pun dipundi poin hingga 15-24. Langsung saja kali ini apa yang terjadi? Ah, contekan demi contekan namun sayang rupa-rupanya berakhir sudah dengan skor 25-15. Untuk sementara di set yang pertama dimenangkan nomor-nomor tersebut. Ya, kembali ke lapangan saudara-saudara dua tim sudah berada di lapangan kali ini bola Papa Dina pertama apa yang terjadi merupakan 3 saudara-saudara dari Papa Dina tadi terlalu lemah sehingga bolanya tidak bisa dikembalikan 1-0. Apa yang terjadi masuk rupa-rupanya batsman menunjukkan jatuh di dalam sehingga kembali poin dekat ciri kembali lupa dibuka keras lagi-lagi sekecil mungil merkung 5 namun sangat lincah saudara-saudara sekalian sehingga poin kembali bertambah. Lagi-lagi Papa Dina ancang-ancang sebut apa yang terjadi jauh meninggalkan pukulan dari nomor punggung 12 tadi dari kita muda. Balik lapangan setiap apik menempati tempat yang sangat kosong saudara-saudara sekalian sehingga tidak bisa dikembalikan. Lagi-lagi Papa Dina lakukan sebut kita muda memuaskan di bawah rupanya tadi bola sampai naik ke panggung hingga kembali poin ancang-ancang lakukan sudah kembali kali ini Papa Dina bola 1-2 yang apik tadi kombinasi yang sangat canggih tentunya membuahkan poin untuk Papa Dina. Kembali ke lapangan saudara-saudara kali ini kita muda membayar kontan namun saya melewati blokernya kurang maaf apa yang terjadi kali ini Papa Dina
poin kembali untuk Tokodina. Ancang-ancang Bebo Mamras. Blok poin rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, sehingga poin pertama menjadi pemiliknya Cai dalam skor. Cai 4-5 ya, kembali ke lapangan Bebo Mamras. Lagi-lagi blok out tadi. Dapatkan bolanya yang kurang begitu cermat saudara-saudara sekalian, sehingga poin kembali bertambah. Ancang-ancang lakukan juga kali ini kita merepokan tepat. Bagus gegar saudara-saudara sekalian, bolanya masuk di daerah pertahanan lawan, sehingga poin 6-5-6. Ancang-ancang kita mudah lakukan kali ini Tokodina beretek di bawah. Kali ini masih Tokodina lancang-ancang tidak mudah. Blok poin rupa-rupanya saudara-saudara kalian terjadi, sehingga coba mengejar satu demi satu. Kali ini 6-7 saudara-saudara sekalian, untuk sementara poin kita mudah tertinggal satu angka. Ibu buat santek masih dapat dikembalikan. Kali ini kita mudah langsung saja ke belakang. Apa yang terjadi? Umpan di Bobo. Masih dapat dikembalikan. Kali ini siapa? 1-2-3 berkumpulan di sana. Apa yang terjadi? Di Bobo keras. Kali ini nomor punggung 12 apik saudara-saudara, sehingga 7 sama. Kali ini mampu bertahan untuk kita mudah di set yang kedua kali ini. Jumping set lakukan sudah. Kali ini hidup. Apa yang terjadi? Masih dapat diselamatkan. Dipukul dari belakang. Kali ini Tokodina umpan cepat, masih dapat dikembalikan. Langsung saja ke belakang. Umpan sang setter kokoh. Kali ini pukulan yang apik dari Tokodina tadi saudara-saudara sekalian, membuahkan poin 8-7. Dan jangan-jangan Tokodina lakukan kembali ke lapangan. Kita mudah pukul apa? Masuk. Saudara-saudara sekalian, kali ini poin kembali bertambah untuk kita muda. Ancang-ancang Tokodina pukulan keras. Saudara-saudara bola 1-2 yang apik tadi, sehingga kembali lagi-lagi kejar mengejar untuk set kedua ini. Nomor punggung 3 Tokodina lakukan sudah. Kali ini kita muda, siapakah dia? 1-2-3. Ah, rupa-rupanya saudara-saudara blok poin tadi tidak kembali, tidak akan menyerah begitu saja untuk kita muda. Sekarang skornya 9-1. Jangan lakukan sudah kali ini di pukul keras mulus, pukulannya tidak bisa dibendung saudara-saudara sekalian, sehingga poin kembali untuk Tokodina 10-9. Kembali ke lapangan saudara-saudara, contekan yang kurang apik dari kita muda tadi nomor punggung 3, sehingga poin kembali bertambah. Ancang-ancang melakukan sudah. Kali ini umpan bengtek, kali ini dibendung saudara-saudara sekalian, sehingga kembali poin 1-2-3 poin berturut-turut Tokodina. Kembali ke lapangan kali ini kita muda, contek saja, masih dapat kesempatan. Umpan apa yang terjadi? Masuk saudara-saudara sekalian, umpan yang apik dari sang setter tadi, sehingga poin kembali bertambah. Kembali ke lapangan saudara-saudara sekalian, kita muda bentek. Apa yang terjadi? Tidak mampu dikembalikan, sehingga pindah poin 10-13. Masih ancang-ancang kita muda kembali kali ini Tokodina di pukul. Masuk saudara-saudara, pukulan yang apik saudara, mampu dikembalikan oleh kita muda tadi 3 poin. Tokodina nomor 4 ancang-ancang lakukan sekali ini kita muda di belakang. Bolanya nongkot saudara, dipukul saja oleh satu pemain dari Tokodina tadi, sehingga kembali poin bertambah 15-10. Kembali ke lapangan nomor punggung 4
Tokodina ancam-ancam melakukan apa yang terjadi. Dari sang libero tadi tidak mampu diselamatkan oleh sang setter sehingga poin kembali pertama. Ancam-ancam melakukan dipukul keluar namun sayang block out rupa-rupanya. Tas gol terjadi. Balik pindah 11-16. Ancang-ancang siapa yang dituju? Lagi-lagi sang striker nomor punggung 5 dari Tokodina menyelesaikan 3 poin kembali bertambah 17-11. Ancang-ancang melakukan sudah kembali ke lapangan pukul di pukul. Kali ini dibayar tunai saudara-saudara sekalian. Tidak mampu dikembalikan dari pemain Tokodina tadi. Kita mudah ancang-ancang lakukan seumpan contek saja sedikit. Namun sayang tipuan yang apik tadi menepati tempat yang kosong. 3 poin kembali bertambah 18-12. Lagi-lagi apa yang terjadi? Sepak takraw tidak jadi saudara-saudara penyelamatan yang kembali ke lapangan saudara-saudara. Kita mudah lakukan sejamping sekali ini pukulan keras lagi-lagi menghujam pukulan dari nomor punggung 7 tadi. Kembali ke lapangan Tokodina lakukan apa yang terjadi? Lucky ball terjadi, masih dapat dikembalikan. Apa yang terjadi? Masih takut-takut saja nih pukul. Kali ini pukulan dari si jangkung nomor punggung 4 dari kita mudah mampu mengembalikan sekali 14-19. Kembali ke lapangan masih dapat diselamatkan. Back attack masih dapat kembali diselamatkan. Kita mudah dipukul si jangkung berebut bola di sana. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya saudara-saudara satu pemain yang keliru wasit sehingga poin untuk kita mudah. Kembali ke lapangan 1-2-3. Rupa-rupanya tas bola terjadi block out. Ya, kembali untuk di poin 20-15. Ancang-ancang Tokodina lakukan satu kembali ke lapangan dibukul kembali. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Block point ini terjadi. Kembali ke lapangan. Ya, ancang-ancang melakukan sudah kali ini Tokodina contek saja sedikit. Apa yang terjadi? Dua kali rupa-rupanya sehingga poin kembali bertambah 20-17, 12. Kembali ke lapangan ancang-ancang siapa kayak namun sayang saudara seribu kali sayang selamatan bola tadi dari kita muda kurang begitu cermat sehingga membuangkan poin kembali pindah 18-21. 18-21 untuk kita muda ancang-ancang siapa lakukan sudah namun jauh meninggalkan lapangan pertandingan 3 poin 22-18. Tokodina ancang-ancang lakukan sekali ini siapa yang dituju? Apa yang terjadi? Masih dapat diselamatkan? Umpan dipukul, dipukul keras. Pukulan yang apik dari nomor punggung 7 tadi sehingga lampu kuning menyala 23-18. Kali ini masih Tokodina langsung saja. Kali ini kita mudah namun saya diselamatkan saja. Umpan dipukul masuk. Rupa-rupanya net point 24-18. Kembali ke lapangan masih namun sayang shootnya terlalu rendah dia tidak mampu membuahkan poin 19-24. Kita mudah ancang-ancang melakukan shot. Apa yang terjadi? Habislah sudah saudara-saudara sekalian. Mang Lauk jangan lupa subscribe ya.